Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Kita menjemput rezeki lur. Di pagi hari kita menjala di situ. Seperti biasanya, di situ lama enggak menjala di sini. Ini airnya kayaknya stabil, tetap segini aja dari kemarin. Mudah-mudahan ikan yang ngumpul di grojokan itu air terjun kecil. Oke. Semoga ada rezekinya. Gimana Pak Eko? Masuk Pak Eko. Oke, langsung lanjut Pak Eko. Ini lumut, harus ekstra hati-hati. Sebenarnya itu harus memakai kaos kaki, tapi berhubung persediaan kaos kakinya sudah sobek-sobek, jadi kita lama aja lah lur. Oke, harus ekstra hati-hati. Ini lumut ini, jadi full licinnya ini. Oke, semoga dapat. Oke, lanjut Pak Eko ya. Kita jalan di sini. Oke, langsung kita coba lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga hasilnya wow. Hasilnya lumayan. Hasilnya alhamdulillah. Bersyukurlah. Rezeki Bapak Soleh. Rezeki anak Soleh. Matre gol-gol. Boleh buat. Tadi yang kecil-kecil lepas-lepas semua. Soalnya lubangnya agak besaran. Oke. Gimana, Mas? Jos gandos. Alhamdulillah ada nilainya lor. Lama gak ketemu sama Neng Nila.
lempar dapat banyak lur. Bagaimana mas? Dos gandos itu ikannya tuh. Oke, kita lanjut lagi di sini lur. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat dilempar sekali-kali dapat terus ini satu-satu kita sepre. Dapat satu. Dapat satu ini. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi. Ini lur hasilnya. Cuma yang banyak itu dua kali lemparan banyak. Terus lanjutnya dapat satu dan jong. Tapi alhamdulillah sebentar saja, nggak sampai setengah jam kita dapat hasilnya. Lumayan untuk lauk orang di rumah. Kita sungguh mudahnya kita mencari lauk kalau kita memanfaatkan alam dengan baik, tidak merusak. Atau gimana ya, kita mencintai alam lah. Kalau menurut kalian kita mencari ikan dengan cara merusak habitat, itu salah besar lur. Yang merusak itu adalah ngetrum sama mengobati, itu yang akan punah. Kalau yang jala kan kita mencarinya itu apa ya, ikan-ikan tertentu aja. Enggak semuanya yang enggak kena itu enggak mati, jadi yang kena aja yang kita ambil. Oke. Langsung lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.